Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Warga Mas Koplong. Halo pemirsa, selamat pagi. Ki aku ceritanya ki buka iil mari pemirsa. Aku kok yono noai. Nah kerasa ki apa tak delok. Delok lagi ono biji kacang koro pemirsa. Aku ya pernah kita imbaru tapi lari ora tak isir yen pernah ngicir loro ya pemirsa sampai Allah cuma berkuwi tak tinggal dolan merah ditotoli pitik ya dipakan dipangan wedhus pemirsa. Jadi iki ki ono arep tak isir pemirsa iki karo saka baru. Sesoko mak kan sempat tak ijir cuma karena ono udan banjir gosok bajakan mati pemirsa. Oke. Ki arep tak ijir mumpung nang omah iki ono cangkule Pak E ditinggal pemirsa. Mumpung ono pacule Pak E cangkule Pak E arep tak nggo. Soale kan yang gawe ini kudu gawe lubang atau guaan pemirsa. Nah, iki koro sayur sing iso dimasak sayur asem pemirsa, gak koro beduk sing cemilan kuwi gak. Kan iki kering pemirsa, jadi disimpen. Ya karena memang aku gak duwe bifet ya pemirsa. Aku ki yo lali mungkin nae arep tak selain mburi aku lali soalnya kan pas kuwi aku arep gosok pemirsa ngono ceritane. Dah, iki berhubung ono tak ijire sak omone ya pemirsa. Karena kene iki lahane akeh, ir kok akeh. Ojo ombo arep tak ijire. Aku ku seneng ijir-ijir pemirsa, cuma yo kuwi. Tantangane akeh dorone tonggo, akeh pitik. Lah bendino kok nek tak seneni sing duwe ya ora akur karo tonggo ya pemirsa yo. Sakjane yo wis pineh. Ku doro buri, tonggo buri, pitik, terus wedhus, mulane aku ki nek resik-resik rumput ya. Kuwi aku gak wani nganggo obat rumput, soale apa tonggoku ki akeh sing angon wedhus pemirsa. Engko aku iso diseneni wong. Lah wedhus siji 2 juta dhuwit kondi aku pemirsa. Mane kuwi. Aku ki piye-piye gak wani. Tak ngerti aku pemirsa. Nah, yo jadi seperti iki. Iki korone. Nah, ki arep tak ijir aku tak cukup cangkul pemirsa. Kita tak buang kulite. Aku tak cukup cangkul mumpung esok aku nek awan mlethek nang sirah. Ora wani pemirsa. Nah, ana pemirsa sing ngomong, "Mbak, suasanane kok bagus, Mbak." Iya pemirsa. Kanggo wong introvert iki cocok. Iki bapakku ceritane, gawe. Apa diijiri waru ben gak kena badai jadi. Wis mati kok pemirsa. Pak aku njepon pemirsa ya iki ku. Tak gawe guaan pemirsa. Sik. Tak jajal. Nang kene. Oh nek nang kono ki nggo sasaran iku pemirsa. Sasaran wedhus. Sak lagi nang nggak gue ambil ini nggak lima lubang mas jadi pemirsa suka teh pemirsa you
dulu. Cek pemisah. Lubang ini 5 kalau saja tidak isinya loro-loro. Kene kan anu pemisah diuruki pake teletong sapi, kotoran sapi, jadi tingkat kesuburannya iki apik. Kita kasih 2. Oh. Kita kasih 2 pemisah. Jadi tak jarai, gue nak kekerapan tu ku lega iso. Aku kan gusan, kayak sapi. So, nek wes semi, nek wes tukul tonase, lagi diwenehi cagak gue rambatan. Kita kayak 5 lubang tak isi 2-2 pemirsa. Nek tak jarai 2, kita tak jarai muka-muka tukul pemirsa. Soalnya sing tak ejer bian gue wes. Anggur suwa harus mati. Kemudiannya bisa ngobrol. Belereng ya pemirsa, belereng guys. Dikasih dicir pak pemirsa, jadi aku tak icir, cuma kangkungnya gak urep diteracaki pitik. Oh, aku lamba-lamba nih kayaknya pemirsa. Kita patang lubang. Gue mana? Thank you.
pokoknya angger tanah kuwi ana cacinge, kuwi subur Bang Saki. Cacinge anu, cacinge mlebu lubange. Terus aku mlayu. Oh, iki ana ciplukan. Ciprotan bagi. Iki nek nang warna larang to misale. Bisa mentah marai. Iki obat apa yo nek ngarani yo? Kolesterol apa darah tinggi Bang Sa? Kuwi tumbuh liar kuwi. Sing pengen monggo ke luar negeri di aku pernah ngelok kontennya sopo kuwi golden berry ngomongnya ngono sakap yo sak mika kuwi si papa piro sudah ewo mungkin ini mek gratis pemirsa kan sing pengen dolar ini mek oh tak gratis sih anu pemirsa tak siramane tak siramane pura ya pemirsa nih nek lagi berarti ijar ku yo iki musim mudan gak perlu sih pemirsa soalnya tanahnya sik lembab sih soalnya tak iku pemirsa tak siramane banyu oh kebun pisang anu gak menawur mek nang kene tapi nek nang pinggir tanahnya serangga ra urip soalnya akeh ikune pemirsa. Oh, saya silau men. Kayak pemirsa, kayak mangus bar. Aku kini silau bingung pemirsa. Peteng aku. HP ini bisa ngatur HP ini. Sebar, kayak mang. Oh, tak ijer nang buritan barang pemirsa. Kan ana pemirsa sing nyaran, mbae kan mumpung musim hujan, coba ditanduri sayur apa-apa sing iso. Ayo, kowe tak tanduri kangkung urip. Tak tanduri singkong, mbek pake kae. Soale kan aku pe tuku bibit lha pake muni nek. Aku di bibit nduk, pake ngono pake maro tuwa pemirsa terus. Kecelo rambat barang kowe dadi wis alhamdulillah. Wis tak ijer ki mangko aku ngene lho pemirsa iki gak tak setting, aku ki buka lemari, delok pewangi pakaian buat menawan tak apa pesen tante Deni, tak buka, buka setrika bareng, eleng apa yang gosok, duh, iki apa, jebule apa, korosin tak gulik sebulan yang lalu, kan ek koro garing kan dia awet pemirsa curmono nih, kita delok lu, terus tak ijari kumang pemirsa ceritane ngono. Mumpung esok, mumpung santai, aku nak masak us anu awan, jadi yowis, wah ya beneran yowis aku ngono. Yowis alhamdulillah juga pemirsa, wis usia mudan, jadi tanduran-tanduran iki subur, apa-apa subur ya alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga para petani iki do panennya sukses, harganya ya sukses. Di sini beras sekilo wis 14.500 pemirsa ngono pemirsa bro. Yang ini ki yo nek gak duwe gak garap sawah yo tuku pemirsa soalnya yo cara monone kan sawah pake digarapna karo anak Mbah Puji. Mbah Puji ku adik ipare pake sing mae ku nulani lapangan Kapuan pangan sepak bola kuwi nang kono yo nek panen yo dibagi berapa persen Mas yo winginane wis tak ceritani pembagi apa pemutihan sertifikat wis sawah dibagi dua atas Mama Mas Santo dan Mbak Deni tapi kan yo wis perjanjiane selama Pak Esok urip di garap Pak E Cromono di nggo penghasilan Pak E ora apa-apa pemirsa anake malah iso ning akeh wong tuwa ya pemirsa. Lah nek aku ora duwe sawah Pak Cah. Duwe ini kampung asih dinggoni bapak ibuku. Dalah kok yo Mas Anton nduk ibarate Pak E kon nggone kampungan daripada kosong terus pirang-pirang tahun puluhan tahun mending dinggoni bojom gelem purane aku sih gelem ae pemirsa wis nikah karo wong lanang ku tak niati ya kudu melu wong lanang karena wis ijab iki tanggung jawab wong lanang seperti apapun aku kudu siap harus siap mandiri harus siap segala macem e ya pemirsa ya wis terima kasih nonton kontenku iki mang kontennya menanam kacang koro muga-muga nek wis tunas nggak tak dono nang pemirsa ya nggak terus dicagai soalnya kan tanaman merambat pemirsa batangnya merambat jadi nggak boleh rambatan
Terima kasih sudah lali like comment sampai keluarga Mas Gopro. Ojo lali subscribe cover. Pantengin terus konten-kontenku. Nek ana kula kune mbekan yang sepuro, ojo lali like comment subscribe keluarga Mas Gopro. Ojo lali subscribe cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.